الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الله a'azani wa'azakumullahu jami'an Apakah menunggu itu membosankan? Apakah menanti itu menjenuhkan? Namun ingat kita semua hakikatnya adalah menunggu Kita semua hakikatnya adalah menanti Seorang ibu hamil menunggu akan anaknya lahir Seorang ayah Menunggu akan datangnya gaji untuk nafkah anak dan istrinya, seorang anak yang sekolah menunggu kapan terima rapot dan lulus, sedangkan orang tua mereka menunggu anaknya pulang sehingga melihat perubahan dan sikap yang membanggakan. Artinya, kita semua sedang menunggu, sebenarnya kita semua sedang menanti, tapi... Apakah kita pernah merasa bosan? Apakah seorang ibu hamil bosan dan menggugurkan kandungannya? Seorang santri bosan, kemudian dia keluar pesantren sebelum tiba waktunya. Tentu semuanya tidak. Kenapa? Karena ketika mereka menanti, mereka aktif dalam sehari-hari. Ketika mereka ada waktu kosong, ada kegiatan yang mereka lakukan, artinya menanti itu tidaklah membuat bosan Menunggu tidak menjenuhkan Yang membosankan adalah kehidupan tanpa kegiatan Hidup tanpa aktivitas Ima duduk terpaku Merenung, mematung, memandangi langit Memandangi pandangan kosong Itulah yang membuat kita merasa jenuh Membuat penantian terasa lama Membuat masa terasa panjang, itulah yang membosankan. Demikian pula dalam kehidupan, hakikatnya semua orang sedang menanti. Menanti datangnya ajal, menunggu bila malaikat maut mencabut nyawa, dan itu semua adalah hal yang pasti terjadi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pertanyaan: apakah penantian kita ini? Kita akan penuhi dengan waktu, dengan terpaku, merenung, mematung, atau tanpa kegiatan, atau kita biarkan terbengkalai tanpa ada kemajuan. Tentunya, tidak kita tentu menanti dengan aktivitas kegiatan sehari-hari, melakukan segala aktivitas yang bermanfaat bagi kita, keluarga, teman dekat kita, kaum muslimin, umumnya, sehingga penayatan ini dalam. atau penantian kita dalam menunggu malaikat maut mencabut nyawa kita tidaklah bosan tapi penuh dengan kegiatan yang bermanfaat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'hadullah ma 'alaihi faminhum man qadana nahbahu waminhum man yantazir wama badalu tabdila." di antara kaum mukminin di antara orang-orang mukminin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji apa itu? Janji asyhadu alla ilaha illallah. Janji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa man qadha nahbahu dan di antara mereka ada orang yang gugur dan meninggal. Wa minhum man dan di antara mereka ada pula yang masih hidup untuk menunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tabdila dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslimin selalu menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat bagi dia di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Al-Qaisu al 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 Orang yang pandai adalah orang yang menghisap Orang yang mengevaluasi tentang dirinya sendiri Serta beramal untuk di hari kemudian hari Atau di hari kematian Setelah kematian Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi Ibnu Majah bisnadi dhaif. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum muslimin hendaknya ia sangat menghargai waktu dan ruang yang ia miliki. Tidak ada waktu kosong untuk berleha-leha maupun waktu tunggu yang kurang berguna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'idha faragta fansob Maka apabila kamu telah selesai dalam satu urusan Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Artinya jika seorang telah menyelesaikan keberhasilannya Maka hendaknya ia melakukan pekerjaan yang manfaat yang lainnya Seorang muslim hendaknya memanfaatkan waktunya dengan bersungguh-sungguh sehingga tidak ada istilah waktu kosong karena semua waktu seorang muslim adalah berharga dan bermanfaat baginya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syuabul Iman beliau telah mengatakan dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an ya ma'shar al-qurra ay al-ubbad irfa'u ru'usakum ma awdaha tariq fastabiqul khairat wa la takunu kal al-muslimin wahai pembaca Quran wahai orang-orang yang ahli ibadah akatlah kepala kalian sehingga teranglah jalan lalu berlombalah dalam kebaikan dan janganlah menjadi beban di antara kaum muslimin Barakallahu li walakum fil Qur'an al-Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثم هداه السبيل اما شاكرا واما كفورا واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lapang adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dua kenikmatan yang manusia sering, sering melalaikannya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Bisa, bisa dilihat dari kondisi kita ketika ketika kita sedang ada waktu luang terlebih ketika liburan sedang ikhwan sebagian ikhwan justru menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang manfaat baik manfaat dunia lebih-lebih manfaat untuk akhirat. Nabi saw telah mengingatkan kita semua bahwa di antara tanda baiknya Islam seorang adalah dengan menggunakan hal-hal yang tidak adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat bagi dia. Diriwatkan dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu mala ya Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, wahai jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hargailah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم أن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين ودمر الأعداء أعداء الدين من الكفرة والملحدين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون